apa kabar? Saya Tasya, sekarang saya berada di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Kali ini saya mereview sebuah rumah kontrakan di Kemang, Jakarta Selatan. Bentuk bangunannya sangat klasik dan dipenuhi dengan tanaman-tanaman dan kebun-kebun yang sangat cantik dan sangat terawat. Dan juga bentuk bangunannya juga sangat klasik, termasuk ornamen-ornamennya klasik dan antik. Itu yang saya bisa katakan mengenai kontrakan ini, tergolong mewah. Lapangan parkir kendaraannya sangat memadai. Fasilitasnya pun sangat banyak. Selain dari taman yang sangat cantik, ada juga ruang serbaguna, ada juga kolam renang, ada juga dapur umum, ruang makan, dan yang pastinya ada ruang kantornya juga. Ada berbagai tipe untuk kontrakan yang bisa disewa di rumah ini. Ada ini kolam renangnya, sangat cantik, sangat terawat, dan yang pastinya tamannya sangat indah. Halaman rumahnya seperti ini sangat asri dan relaxing. Ada tiga tipe ruang kamar yang disewakan di rumah di Kemang ini, yaitu room A, room B, dan room C. Yang saya perlihatkan pertama ini ruangan yang terbesar, yaitu room tipe A, di mana ini ruangannya dua lantai, ada kamar tamunya di bawah, kamar tidurnya di atas, dan ruang dapurnya juga lebih memadai, lebih besar, ada space sendiri. Dan yang pastinya ini adalah ruang tamunya di lantai 1, jadi lebih private, ada tempat fully furnished, semua lengkap. Dan ini lantai 2-nya ada tempat kamar tidur, tempat tidurnya lengkap juga, ada kamar mandinya juga, sudah lengkap kamar mandinya semua dengan water heater, AC juga 2 di lantai 1 dan lantai 2. Yang pasti yang membedakan di sini balkonnya terpisah. Jadi ada yang bisa memandangkan, menikmati taman dan kebun dan rumah keklasikan rumah ini dan lebih private. Sekarang mari kita ke tipe yang kecil, yaitu room tipe C. Jadi ini hanya satu ruangan. Sudah ada AC, sudah ada water heater, semua juga sudah lengkap. Dan ada connecting roomnya, connecting doornya, yaitu maksudnya ada jalan masuk dari depan atau dari belakang. Dan ini ada dua lantai, posisinya adalah di belakang gedung dari room A tadi. Ada dapurnya juga seperti ini, dan kamar mandinya juga memadai. Mari kita sekarang ke room tipe B, yaitu bangunannya terpisah sendiri, di mana di bawahnya ada ruang serbaguna, ada dapurnya di bawah juga, kolam renangnya terletak di daerah area gedung B. Nah, ini ada dua lantai untuk gedung B, total ada 8 kamar. Ada ruang kantornya juga di sini untuk manajemen. Nah, seperti ini ruangannya, sama seperti room C tadi, ini ada satu ruangan saja, tapi untuk ukuran room B ini lebih besar daripada room C. Fasilitasnya semua sama, tetapi berbeda layout, dan yang pasti di sini ada balkonnya. Jadi Anda bisa menikmati kebun dan pemandangan di depan maupun di belakang. Dari segi furniture semua sama lengkap semua,
dan desainnya adalah klasik. Ganda sedang mencari rumah properti untuk dibeli, atau yang seperti ini, Anda bisa menghubungi saya di 0815-9646-508 dengan saya Tasya, atau ingin menyewa, silakan jangan ragu untuk menghubungi saya di 0815-9646-508, bisa melalui telepon, bisa melalui WhatsApp. Bisa menghubungi saya juga jika Anda ingin menitipkan properti Anda untuk dijual atau disewa. Terima kasih sudah menonton channel ini.